Dua pekan jelang Lebaran, pemudik terlihat ramai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebanyakan pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan dan juga mahalnya harga tiket. Para pemudik sejak pagi sudah terlihat ramai di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu kemarin. Mereka memilih mudik lebih awal menghindari kepadatan serta tingginya harga tiket yang akan terus meningkat mendekati Lebaran. Namun meski sudah jauh-jauh hari membeli tiket, kenaikan harga sudah dirasakan para pemudik. Mendekati Lebaran tiketnya itu semakin naik. Semakin naik. Kemarin dapat harga tiket di harga berapa? Dapat tiket kemarin di 4 juta. 4 juta. Biasanya itu berapa? Biasanya itu 3 itu bisa. Kan mendekati Lebaran jadi hampir mendekati 5 juta. Ya. Itu di harga berapa, Kak? Biasanya kemarin di harga 1,1. Biasanya? Biasanya ada 900. Artinya ada kenaikan sedikit ya?